Bali United berhasil mempertahankan gelar dengan sukses menjuarai BRI Liga 1 musim 2021-2022. Para pemain Bali United pun merayakan pesta juara dengan sangat meriah. Selebrasi juara Bali United berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali dengan diiringi kembang api. Warna-warni ledakan kembang api terlihat sangat indah menghiasi langit stadion yang menambah semarak pesta juara tersebut. Sedangkan di luar stadion, para supporter Bali United juga tak kalah meriah saat merayakan kesuksesan tim kesayangan mereka usai berhasil menjuarai kompetisi Liga 1 musim ini. Sorakan berbagai lagu kebanggaan supporter Bali United mengiringi flare dan kembang api yang dinyalakan para supporter di luar stadion. Akibat antusiasme yang sangat tinggi dari para Bali fans, bus tim Bali United sempat tertahan hampir 1 jam di depan gerbang keluar Stadion Iwayan Dipta. Bus baru bisa bergerak setelah beberapa pemain Bali United keluar dari dalam bus dan bernyanyi bersama supporter. Hingga akhirnya para supporter membuka jalan untuk bus lewat. Supporter yang hadir juga sempat menghadang bus pemain. Mereka mau bus pemain untuk tidak melanjutkan perjalanan ke arah venue nobar di pusat kota Gianyar dan menyuruh bus untuk putar balik langsung pulang ke mes pemain agar bisa cepat beristirahat.